cantik banget. Apa ini cinta pada pandangan pertama? Hai, balik lagi Krias TV dan kalian jujur deh, siapa yang kembali nonton Tajwid Cinta setelah beberapa hari kemarin alurnya lambat banget kayak keong dan tiba-tiba semangat lagi gara-gara Vero muncul. Berperan sebagai Oki, sepupunya Alina yang kerja di luar negeri yang harus pulang gara-gara ia ada proyek di Jakarta dan dikenal sebagai cowok playboy yang suka mainin banyak cewek, ternyata kesengsem sama pesonanya si Siva. Awalnya kedatangan Oki ini disambut baik oleh si Alina, Davri maupun Siva. Hingga pada akhirnya keberadaan Oki hanya mempertegas perasaan Davri kepada Siva dan ia benar-benar tidak suka dengan caranya si Oki ini mencoba mencari perhatian pada Siva. Sedangkan Siva mulai merasa risih kepada si Oki gara-gara ketika satu mobil Oki terus memperhatikannya, ditambah lagi Oki sudah menyinggung tentang ayahnya itu. Terlihat banget kalau di sini Oki sudah kemakan hasutannya Bu Nadia ya, yang dimana Bu Nadia ini emang benci banget sama Pak Usman, ayahnya Siva, dan ini membuat Siva tidak nyaman ketika harus selalu berada di dekatnya Oki. Veroni emang cocok banget sih buat karakter cowok-cowok tengil kayak gini nih, tapi bikin kita jadi semangat lagi nih buat ngikutin perkembangan ceritanya. Dan keberadaan Oki nih bakal semakin bikin hubungan Davri sama Siva harusnya lebih banyak scene uwu sih ya. Kan plotnya udah mulai jelas tuh, Siva udah mulai suka sama Davri, Davri juga udah mulai tertarik sama Siva, dan ditambah adanya orang ketiga bakal bikin suasana lebih panas tentunya. Lihat Siva dipepet terus kayak gini nih, bakal bikin Davri buat cepet-cepet ngomong gak ya kalau mereka udah nikah? Apalagi si Alina ini udah mulai bertanya-tanya nih, kenapa ya si Davri ini mulai berubah semenjak adanya Oki? Dia itu jadi kayak lebih memperhatikan antara Oki sama si Siva. Davri sih berhasil buat berkelit, tapi apakah Alina akan semudah itu buat percaya? Pastinya bakal jadi seru banget ceritanya, dan pastikan kalian pantengin terus Krias TV buat update perkembangan dari Tajwid Cinta. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!